Oke, halo Telovers. Kali ini kita ada project untuk pengerjaan modifikasi Isuzu Elf NMR long dengan bentuk bak box. Kita garap untuk modifikasi variasi yang kita akan garap yaitu bumper depan, step, spakbor depan, pengaman samping hidrolik, spakbor belakang, dudukan stop lamp dan pancian maling atau bumper belakang, teman-teman. Nah, kali ini kita akan proses pelepasan bumpernya dulu. Untuk Isuzu ini cukup susah ya teman-teman untuk kuncinya, karena bumper depan itu menggunakan model kuncian baut bintang, yang baut bintang sendiri itu agak susah karena nggak dibawain di unitnya. Kalau untuk kanter kan masih enak, ada kunci bawaannya dari dealer, kalau bintang ini nggak ada. Dan sering terjadi itu bautnya londot teman-teman, harus pakai las. Tapi alhamdulillah ini kita bisa lepas dengan mudah semua, walaupun menggunakan gagang tambahan, karena kalau kunci L aja kan itu pendek, perlu gagang tambahan, itu sangat susah. Jadi ini ada 4 baut yang kita buka, keempat-empatnya harus hati-hati karena baut bintangnya sendiri itu gampang banget londot kalau nggak hati-hati, dan harus menggunakan las. Kalau sudah menggunakan las itu beda cerita, kan sedikit memakan banyak waktu ya teman-teman, dan banyak tenaga juga tentunya. Nah, unit kali ini yaitu Euro 4, jadi bisa dilihat ketinggian mobilnya yang sangat tinggi. Nah, ini udah kita mulai lepas untuk bumpernya. Jangan lupa soket-soketnya kita lepas sebelum bumpernya dilepas ya. Soket lampunya kita amankan, dan bumpernya sendiri nanti kita amankan juga. Oke, selain bumper kita juga lepas pengaman bawaannya, yaitu pengaman besi CMP. Dan ternyata untuk pengamannya ini dilas teman-teman, jadi pelepasannya harus menggunakan gerenda. Nah, setelah semua terlepas teman-teman, kita lanjut ke prosesnya. Oke, kita buat konstruksi hidroliknya bagian samping ini dengan leg gun, dan pemasangan spakbor belakang yaitu dengan mas bendot tentunya. Kalau untuk saya sendiri itu di bagian hidrolik bumper dan pemasangan bumper. Nah, untuk spakbor belakang sebelah kanan sudah bisa terpasang ya ini. Nah, karena ini box dan sangat rendah, perlu dicoak untuk bagian spakbornya teman-teman. Coak seperti itu ya, dikelihatan itu coakannya, dan harus diukur sama rata antara depan dan belakang spakbor. Proses selanjutnya saya itu pengerjaan membuat engsel hidrolik untuk bumper depan. Ini kita lagi buat untuk engselannya teman-teman, dengan bahan behel 19 dan shock, bekas shock motor yang kita rangkai sendiri, dan itu jauh lebih kuat dibanding yang menggunakan baut, lebih kuat, kokoh, aman pokoknya, wes. Untuk konstruksi hidrolik pengaman bagian sebelah kiri sudah selesai, kita tinggal paskan saja pengamannya, dan spakbornya juga sudah hampir selesai. Kita langsung emalkan pengaman. Dan ini untuk bagian yang sebelah kanan, ini lagi proses pengeboran pemasangan di baknya tentunya oleh leg gun. Nah, untuk konstruksi hidrolik bumpernya teman-teman, ini sudah sekitar 70% sudah siap. Untuk video lengkapnya silahkan teman-teman cek di pojok kanan yang sudah pernah saya buat tentunya.
menggunakan kerangka hulu dan lengannya menggunakan pipa yang kita buat tadi. Nah, untuk model yang kita pakai untuk pengamannya, teman-teman bisa lihat sendiri sini model blok dengan tingkat keceperan yang lumayan ceper ya. Ini permintaan dari konsumennya yaitu ceper. Jadi untuk bagian samping sangat ceper. Nah, untuk swagger belakangnya itu tidak ikut naik, teman-teman. Untuk hidrolik bumper depan itu kita menggunakan dua buah shock yang kita pasangkan di kiri dan kanan supaya lebih kuat untuk tekanannya nggak turun ketika ada lubang, teman-teman. Dan untuk kancingannya kita atas ada satu menggunakan door lock Avanza ya, jadi langsung kancing. Yang bagian bawah menggunakan handle bar yang tentunya untuk mengancing supaya tidak bunyi glodek-glodek ketika berjalan. Nah, kalau untuk bagian hidroli samping kita menggunakan 3 unit shock untuk sebelah, jadi 6 untuk kedua sisinya. Karena ini pengaman yang cukup panjang, karena ini long, jadi kita tambah masing-masing satu supaya kuat untuk menekan menaikkan pengamannya, karena pengaman kita ini kan cukup berat karena menggunakan plat tebal yang kita pakai, jadi butuh shock yang kuat juga tentunya. Oke, jadi untuk engsel hidrolik bagian depan itu sudah selesai kita buat, tinggal kita pasang untuk bumpernya, dan yang bagian sebelah kiri pengamannya sudah naik, tinggal kita pasang hidrolisnya dan kita setel, kita paskan mana yang belum pas kita paskan lagi, lalu kita sambung ke bagian spakbor depan. Nah, ini untuk hidrolik bumper depan lagi kita pasang kuncian ya, jadi ketika bumper dipasang nanti sudah tidak memasang kuncian lagi. Setelah selesai untuk pemasangan kancingan, lanjut kita pasangkan shocknya dan bumpernya. Kita setel untuk ketinggiannya seberapa tinggi,
dan seberapa lurus kita paskan. Kita lihat mulai dari depan, dari samping, pokoknya lurus dan presisi. Untuk bagian pengaman samping itu sedang penyambungan ke bagian spoker depan, teman-teman. Untuk bagian depan sudah selesai, teman-teman. Kita pasangkan bumpernya, lalu kita tes berfungsi dengan baik atau tidak untuk hidrolisnya dan kancingannya. Nah, untuk bautnya sendiri, teman-teman, di bumper itu kita pasang 4 buah baut dengan ukuran 12. Jadi kunci 12 kan di mana-mana ada, jadi untuk mempermudah pelepasan dan pemasangan kembali jika emang harus diperlukan untuk pelepasan. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian untuk konten proses modifikasi Isuzu Elf Long dengan model box yang kita garap di Karoseri Jagabati. Untuk hasilnya seperti apa, tunggu konten reviewnya di channel Jagabati Crew tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di kilometer berikutnya.